Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo. Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kali ini kebetulan kita ada upgrade ya, pemindahan gray si mana lagi. Yang kelihatan tuh di belakang masih dalam tahap rangkaian rangkanya ya teman-teman. Dari sini kita menggunakan dari baja ringan C 0,75 teman-teman ya, yang letaknya ini di Suci Naraja teman-teman ya, Suci Naraja Garut. Dan kebetulan kita ada pemindahan yang tadinya dari Alfa dipindahkan ke lahan kosong yang letaknya di pinggir Indomar. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah support channel saya. Jangan lupa tinggalkan like-nya, dan yang belum subscribe, subscribe juga teman-teman. Oke, langsung aja kita let's go lihat pemindahannya langsung. Lanjut ke pemasangan atap teman-teman ya. Atap yang kita gunakan di sini menggunakan spandek 0,35 mili ya teman-teman, yang harganya itu per meter hampir 68.000 teman-teman. Malam minggu, mudah-mudahan sesudah upgrade ke sini tetap lancar ramai ya teman-teman, nggak ada perubahan sama sekali. Yang awalnya tadinya di situ tuh, kita jauh dulu. Nah, kelihatan itu ada terpal merah, tadinya kan di situ di depan Alfa. Kita mengalihkannya ke sini tuh. Nah teman-teman, hampir selesai ya tahap pembongkaran yang pertama ini, yang tadinya di depan Alfamart, dan kita akan alihkan ke sebelah sana, kita jom dulu tuh. Nah kelihatan ada yang lagi masang atap di situ, kita nanti ya pindahnya. Semoga nggak ada hambatan ya, tetap ramai, aman, sentosa, mantap, surantap. Wah. Akhirnya beres juga teman-teman ya, acara ngelembur minahin rodanya, dan ini tampilan barunya. Waktu menunjukkan jam 3 Januari ya teman-teman, pekerjaan digeber, dan malam ini kita dapat target 2 sekaligus ya, minahin sama yang di Jalan Pepandayan Garut. Semangat terus. Semangat dalam mencari rezekinya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga selalu tetap semangat dan dimudahkan segala rezekinya. Lancar. Unai Garut undur pamit teman-teman. Wassalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Si mana lagi grup. Indomar Tegal Panjang. Tuh, Tegal Panjang Karang Pawitan Garut. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah support bantuin ya. Tim
hari kami itu luput juga tuh. Ada Kang Ipang juga, mantap.